Alhamdulillah pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk bisa mengantar anak-anak kami, dan harapan kami adalah kepada guru-gurunya, didiklah anak kami sebaik mungkin, jadikan anak yang soleh dan soleha, mudah-mudahan bisa menjadi anak yang berguna bagi kedua orang tua dan berguna bagi bangsa dan negara. Sangat senang di sini, tempatnya indah, sangat indah sekali. Kesan dan kesan di sini, ustazahnya sangat ramah. Kami berdomisili di Abu Dhabi, United Arab Emirates. Saat ini saya mengantarkan putra saya di ICBS Global Putra. Jujur, dengan keterbatasan kami di luar sana akan ilmu agama, untuk itulah kami harapkan anak kami di sini mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan anak-anak pada umumnya mengenai ilmu agama. Hari ini masuk sekolah di Global ICBS Boarding School, Insan Cendikiah Boarding School. Di sini harapan kami, besar harapan kami di sini menjadikan anak-anak menjadi anak yang soleh, menghafal Al-Quran, dan fasih nanti ya, kami harapkan menjadi fasih berbahasa Inggris dan berbahasa Arab. Mudah-mudahan anak kami bisa menjadi anak yang membanggakan kami, yaitu anak yang punya prestasi dan bisa menjadi anak yang soleh. Perasaan orang tua ya gimana ya, demi pendidikan anak ya kita harus gimana, harus siap gitu melepas anak, karena nanti kedepannya kita juga mempersiapkan gimana anak itu bisa hidup mandiri tanpa orang tua kedepannya. Jadi tujuan saya menyekolahkan anak ke pesantren juga itu salah satunya untuk kemandirian anak. Kita juga nggak tahu yang namanya orang tua umur sampai kapan, dengan dia sekolah mandiri di pesantren diharapkan nanti dia bisa mandiri anak-anak itu. Bos Ketua DPRD Kota Payakumbu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar ICBS pada hari ini. Para orang tua wali murid mengantarkan anak-anak, termasuk saya sendiri mengantarkan anak untuk dididik dan diasuh di ICBS Kota Payakumbu.